ya, seminggu bahkan kurang dari seminggu. Wah mantap. Nah, itu di sana menyerahkan dibantu sama teman-teman pegiat TKI yang di sana, itu menyerahkan ke polisinya, nanti dibawa sama polisinya, kemudian masuk di Basma sidik jari. Begitu. Halo brother, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Arpin Cianjur. Dan di kesempatan kali ini saya akan mewawancara singkat salah satu pegiat TKI di Riyadh, Saudi Arabia ini, brother. Jadi beliau ini namanya Bang Dul. Beliau salah satu pegiat TKI dari Wiralodra. Dan saya akan tanya-tanya beliau seperti apa proses pemulangan untuk kaburan di Riyadh, Saudi Arabia ini. Dan sebelum kita melanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video dari saya selanjutnya. Oke, seperti apa? Kita langsung saja check it out. Teman kita Iwan, namanya orang Ukraina juga. Udah sekitar 10 tahun lebih. Iya. Nggak ada kabar, nggak ada telepon, nggak ada apa-apa. Iya. Sampai suaminya meninggal, anaknya banyak malah. Iya. Tanggungannya tuh. Iya. Jadi keluarganya di Indo, yang namanya orang tani mau cari informasi kerja gimana ya? Iya. Dia bilang, ada nggak nomor ininya, nomor paspornya? Nggak ada, kalau KTP sama foto ada katanya. Yang ntar saya tanyakan Kang Dula yang istilahnya aktif sama. Terus-terus yang jadi pertanyaan ente, bisa nggak ngadu gitu? Bisa nggak? Ya bisa. Ditemukan, gitu. Bisa. Jelasnya kak, ini kan ada tuh yang ceritanya kronologis, yang awit mangkat sampai hilang kontak, ribet ceritanya. Ada. Keluarga ada yang tahu sejarahnya? Ada, keluarga ada yang masih hidup. Oke, kalau ada yang tahu sejarahnya, nanti kasihkan nomor saya via WhatsApp, via Imo, hubungi mana aja. Nanti orang hubungi sama saya. Suaminya meninggal, anaknya banyak. Iya. Pengen tahu kabarnya, maksudnya masih ada nggak di sini orangnya? Maksudnya masih, kalau masih ada suruh ngabarin gitu. Kalau emang nggak ada ya gimana? Yang jelas, saya belum tahu kronologi, iya. Makanya suruh kontak saya dulu orang itu. Jadi biar saya wawancara dulu. Justru ini kabarnya malah dari mulut ke mulut, tapi emang fakta, bukan ini kan. Maksudnya mulut ke mulut gimana? Jamannya dari mulut ke mulut terus bisa ke Facebook gitu. Tapi ada sih itunya apa namanya? Pusat di Facebooknya ada namanya yang nomor orang pertama yang ngasih kabarnya ada di Facebook. Kabar bahwa TKI itu ada. Ada. Makanya bahwa apa namanya? Kasus ini ada tuh dari Facebooknya ada yang ngasih kabarnya orang sekitarnya juga dari keluarganya. Iya nggak masalah. Yang penting terus saya saya butuh anu apa keterangan dari keluarganya mengenai si TKW tersebut ya, dari perjalanan berangkat dari PT lah ibaratnya sampai berangkat gitu. Kan saya setiap wawancara ya begitu dulu, berawal dulu dari mana berangkatnya, namanya siapa, tempat tanggal lahir, kalau ada nomor paspor atau saya kalau nggak ada juga nomor KTP-nya. Orang di kampungan biasanya ngadunya ke sponsor ya. Iya. Saya suruh ngomong ke sponsor, kalau nggak bisa ke Jakarta sponsornya udah meninggal. Ya kalau sponsor mah yang penting udah berangkat udah. Iya. Sudah. Apalagi PT udah apa. PT-nya udah bangkrut, udah tutup. Pulus, udah ya hapus, udah, kali-kali. Makanya sponsor yang hanya membesarkan perutnya sendiri harus diborgol, harus ditangkap. Mantap, mantap. Sekarang apalagi lagi banyak kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, ingat untuk para TKI yang sebelum berangkat ke Saudi, pikir-pikir dulu ya. Karena saya di sini juga pegiat TKI ya. Itu intinya kalau mau berangkat pikir dulu sebelum terjadi. Jadi kenapa begitu? Karena di sini banyak kasus, ya. Karena sekarang ini orang cenderung asal berangkat, asal dapat uang fit. Ternyata di sini dimanfaatkan benar-benar apa? Ya ibaratnya karena ilegal masuknya, ya kan? Mau ngadu nggak punya PK, ya kan? Nah itu identitas kita apa di sini?
Itu. Nah, gini Bang Dol, kalau misalkan kaburan di sini ya, pengen pulang gimana caranya? Nah, dua langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya gini. Pertama, bisa kaburan ini ya bicara. Kaburan itu bisa punya fotokopi paspor atau tidak. Nah, dua cara ya pulangnya ini. Pertama, kita menyerahkan ke kedutaan KBRI yang di Riyadh, ya kan? Nah, kedua melalui tarhil. Nah, cuman dua itu. Tetap KBRI juga dia basmanya juga melalui tarhil, melalui immigration. Ya kan? Nah, kedua melalui tarhil. Tarhil itu ada yang di Riyadh, ya kan? Tentunya dengan kebijakan sendiri, bukan enggak sama. Di Mekah juga ada melalui proses Mekah ya. Nah, itu yang di Tarhil Sumesi, yang di Jeddah. Nah, itu dua proses. Nah, jadi gini Bang Dul, kalau misalkan ke KBRI caranya gimana? Kalau ke KBRI pertama langsung datang aja ke KBRI ya. Katakan, utarakan bahwa saya kabur dari tahun sekian, bisa dibantu untuk kepulangan. Tentunya ya, tentunya bukan lenggang kangkung, harus persiapan untuk tiket. Ya, berapa? Antara 2.000-2.500. Persiapkan bawa uang tiket. Prosesnya berapa lama? Ini tergantung kebijakan dari KBRI. Karena saat ini KBRI di penampungan itu, di Ruhama itu melebihi target, melebihi orang. Sekitar 250 atau 80. Itu full sekarang ini. Makanya untuk pulang cepat-cepat ya saya saya katakan jangan inilah enggak bisa dipastikan. Harus sabar pokoknya. Harus sabar intinya. Berapa bulan? Sebulan, dua bulan, tiga bulan, sampai enam bulan, sampai setahun. Jadi waktunya tidak menentu ya. Jadi harus bersabar intinya. Nah, dan harus persiapkan mentalnya yang jelas ya. Nah, jadi Bang Dul, kalau misalkan ada kaburan yang pengen pulang lewat KBRI tapi tidak tahu alamatnya atau nomor teleponnya, harus menghubungi siapa Bang Dul? Maksudnya nggak kan misalkan si TKW lah ya, ya, ya kaburan ya. Misalkan dia kan nggak tahu saparah kita di mana ya, gitu ya, KBRI-nya ya. Terus bisa hubungi siapa? Ini bisa langsung ke call centernya dulu di KBRI ya. Itu bisa hubungi langsung di 011-488-2800 ya. Call center KBRI. Nah, jadi silakan pengaduan dulu. Apapun masalahnya, silakan telepon ini dulu. Terus ya. Gimana tindak lanjutnya ya? Nah, nanti di sana call center pasti mengarahkan, ya. Terus ada juga yang via WhatsApp, ya, yang di 059 88 delapannya 3 kali ya, 1945. Nah, itu bisa melalui via WhatsApp. Via WhatsApp. Nah, sekarang kalau misalkan jalur tarhil, gimana prosesnya, Bang Dol? Jalur tarhil itu tentunya dengan menyerahkan diri. Ke? Ya, ke tarhil. Ke tarhil. Ya kan nggak tahu tarhil itu apa atau tarhil itu di mana tempatnya. Kalau di sini tarhil di Malas ada, juga di Sumesi di sini ada. Nah, tergantung. Mantap, Bang. Masuk. Jadi prosesnya kayak gimana Bang Dol kalau melewati tarhil ini? Atau kita bisa langsung menyerahkan ke polisi setempat atau gimana? Bisa, tapi tentunya dengan kebijakan tersendiri. Karena berbeda dengan umumnya tarhil yang ada di Jeddah. Itu umumnya di Jeddah itu di sana menyerahkannya dengan perkelompok ya. Ada juga yang mengantar. Nah, nanti di calling polisinya diambil. Nah, tentunya lebih mudah sebenarnya kalau tarhil yang di tarhil Mekah Jeddah. Jeddah ya. Nah, di sana itu kan Sumesi karena di sana pusatnya deportasi. Ya alhamdulillah selama ini yang dibantu sama pegiat TKI yang ada di Mekah itu proses cuma seminggu.
ya, seminggu bahkan kurang dari seminggu. Wah mantap. Itu di sana menyerahkan dibantu sama teman-teman pegiat TKI yang di sana, itu menyerahkan ke polisinya, nanti dibawa sama polisinya, kemudian masuk di Basma sidik jari. Begitu sidik jari itu lolos pertama, nanti menunggu. Nah, kan nunggu terus, kemudian yang perlu diingat lagi kalau prosesnya di sana itu jangan sampai bawa tas-tas yang gede. Bawa aja yang tas gendong ya. Karena apa? Meribetkan kita di saat kita ngantri harus bawa-bawa koper ya kan. Jadi intinya bawa aja seanunya aja gitu. Tas gendong lah intinya begitu ya. Simpel, biar simpel lah. Simpel ya. Karena prosesnya proses tarhil. Nah itu kan prosesnya di Jeddah ya, atau di Makalah. Nah sekarang untuk proses di Riyadh sendiri gimana? Kalau proses di Riyadh sendiri di sini, saya terus terang aja nggak pernah membantu masukin ke tarhil sini. Itu karena di sini itu ya pernah ada yang masuk ke dalam. Intinya kalau kita bukan dari diplomat itu dipertanyakan, bahkan kita nanti dituduh macam-macam. Ngeri juga ya. Ngeri juga kalau di sini. Jadi begitu penyerahan kita disangkanya kita mas'ul lah atau apalah gitu. Ini bahaya kalau di sini. Ya saya sih sejauh saya melihat proses di sini ya begitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih tahu gitu. Jadi intinya mendingan ke KBRI lah ya. Mendingan ke KBRI. Kalau ke Tarhil sini kita kurang tahu. Jadi KBRI itu kan pertama sama orang Indonesia ya, yang ngurusnya. Jadi kalau Tarhil itu Saudi langsung yang ngurusnya. Saudi kalau di sini, karena kemarin waktu ada tuh teman yang masuk katanya kadang-kadang kita malah jadi ini yang membantu masukin malah kena juga. Oh jadi kebawa-bawa gitu. Kebawa-bawa. Jadi sangkanya kita punya banyak. Ya kita disangkanya mas'ul gitu kan. Benar ya. Tapi itu kurang tahu juga ya. Sejauh saya mendengar dan melihat ya kayak gitu. Makanya ya saya sarankan dua tadi itu, kalau nggak jalur yang KBRI atau yang di Mekah sana gitu. Di sana ya alhamdulillah sih banyak teman-teman kita pegiat yang membantu. Dan di sana nggak kayak di sini, beda kebijakannya. Jadi lain kota, lain lagi kebijakannya ya. Jadi antara Riyadh, Jeddah dan Mekah sudah lain lagi aturannya. Iya benar. Nah Bang Dul, jadi saya dengar ya, kalau misalkan pulang ke KBRI kan harus siap-siap uang ya, untuk transportasi kita sendiri. Nah ada juga informasi kalau lewat Tarhil tidak dipungut biaya. Yang di mana? Kalau lewat Tarhil gitu. Yang di sini? Ya mungkin. Enggak, soalnya saya dulu pernah dengar kalau langsung ke Tarhil Saudi gitu. Enggak dipungut biaya apapun, jadi langsung diproses pulang. Iya. Gitu. Ya kalau menurut saya memang iya begitu, enggak ada uang tiket juga kalau masuk ke Tarhil, bebas lah ibaratnya. Kalaupun kita nyerah-nyerahin diri gitu. Ya udah gitu aja langsung, nggak masalah. Nah ada lagi nih Bang Dul, pertanyaan saya. Jadi dari sini kan kaburan, pulang ke Indonesia. Nah di Indonesia itu pengen berangkat lagi ke Saudi ini, gimana prosesnya atau gimana caranya? Yang kaburan. Dulu pernah jadi kaburan di sini gitu. Ya. Jadi sejauh saya pengetahuan saya, kalau yang kaburan itu begitu pulang ke Indonesia, di sini sudah di blacklist ya, blacklist udah dicap merah lah ibaratnya. Nah itu sampai dengan kurang lebih 5 tahun. Oh jadi harus nunggu dulu gitu, nunggu 5 tahun? Nunggu 5 tahun baru, tergantung itu nanti yang ngurusnya gimana di sini. Itu intinya. Nah ada juga Bang Dul ya, kemarin teman saya nggak tahu gimana dia kan berangkat ke Saudi ini, terus pas nyampe bandara dia dipulangin lagi. Nah, yang apa itu permasalahannya Bang? Ya permasalahan yang blacklist tadi. Kan dia selama 5 tahun blacklist. Nah, begitu masuk lagi ke sini, ya nggak bisa, harus pulang lagi.
karena masih merah, masih di blacklist di sini. Oh, langsung dipulangin lagi ya? Dipulangin lagi, otomatis. Nah, sama juga dengan orang bawa cuti. Orang cuti pulang ke Indo kan bawa cuti nih. Dia nggak balik lagi ke majikan itu. Dengan siapa ini? Nah, terus apa? Ini lagi proses lagi, daftar lagi. Umpamanya ke syarikat mana itu tetap nggak bisa. Masih di blacklist? Iya, masih tetap. Jadi harus gimana, Bang Dul? Jadi nggak, misalkan kan kalau misalkan yang bawa cuti ya, terus balik lagi ke Saudi ini, terus udah nyampe bandara, terus dia dipulangin lagi. Nah, jadi usaha kita di bandara itu harus gimana? Apa harus nelpon majikan yang dulu suruh cancel apa gimana? Ya otomatis. Kalau nggak mau balik lagi gitu? Udah jalan aja lagi wawancara. Ya orang apa sih salamanmu? Dijak salaman. Terus? Jadi gimana caranya gitu? Kalau misalkan yang bawa cuti terus datang ke Saudi lagi ke bandara, terus dia ya, dibalikin caranya lagi? Caranya gini, caranya dia telpon majikan sebelum berangkat ke sini, telpon majikannya dulu bahwa saya mau, ya intinya saya tolong dihapus. Di cancel gitu? Cancel, gitu. Nah kalau yang sudah terlanjur sudah datang ke bandara sini gimana? Ya susah, nggak bisa. Itu kan kebijakan dari otoritas Saudi. Karena dia masih nempel tuh di dia, re-entry visanya, ya kan? Nah masih nempel di dia, otomatis harus pulang. Oke, gitu. Jadi brother, seperti inilah wawancara saya dengan pegiat, salah satu pegiat TKI di Riyadh, Saudi Arabia ini. Jadi Bang Dul ini di sini sebagai pegiat TKI, alhamdulillah. Dan Bang Dul, kalau misalkan ada orang yang minta kontak Bang Dul sendiri, bisa menghubungi di 055-206-3269. Atau silahkan bisa lihat di deskripsi di bawah. Boleh, boleh. Bisa dihubungi ke Facebook dulu juga, gak apa-apa. Jadi silahkan kalian ketik sendiri, brother, di Facebook, cari Bang Dul. Nah, jadi seperti inilah wawancara singkat saya dengan salah satu pegiat TKI di Riyadh ini, brother. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, oke, brother. Jadi seperti itulah wawancara singkat saya dengan Bang Dul, salah satu pegiat TKI di Saudi Arabia ini. Dan alhamdulillah seperti itulah penjelasan dari beliau. Dan buat kalian yang mau bersilaturahmi, silahkan kalian bisa kontak nomornya di bawah. Oke. Sekian dulu video vlog dari saya kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video selanjutnya dari saya. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.